sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi 30 April itu kita akan membuat hari hati ini Pak, seperti tahun lalu di Hotel Mulia dan memberikan beberapa award, antara lain Ibu Jero Laci, Ibu Indah Bilar dan ada beberapa lagi, dan kami pada kesempatan itu akan berharap sekali mengharapkan 30 April? Iya, hari Rabu. Jam 2 siang Pak, buka aja mungkin ya? Seragamnya putih ya ibu-ibunya? Putih, merah, dan tenun Pak. Kalau acara resmi putih, kalau... Dan kita berharap Bapak bisa memberikan speech nanti Pak. Di SD saya merokok. Testimoni justru Pak. Itu mesti dijewer emak Bapak perlu berhenti. Oke, kita ini biasanya jadwal nanti kita dimasukkan aja. Ya Pak. Kebetulan juga pada nanti bulan Mei, tanggal 31, kita juga ada hari tanpa tembakau sedunia. Kita akan memberikan beberapa iklan, tapi kita ada film. Kita bisa pasangin, kasih kepada kami, kita kasih pajak pasangin. Nanti masukin aja. Kalau Bapak ikhlas, kasih aja. Iya Pak, bisa Pak kalau nggak ada. Nggak usah aja, nggak usah ke warna-warni segala macam. Kalau itu dibantu ya? Itu dibantu gratis karena banyak yang kosong billboardnya. Iya, kita langsung kasih ke ini aja supaya kasih. Bapak, ini sulit masukin. Kontak Pak Iwan aja. Siap, siap. Pak Iwan udah oke, Pak? Oh, udah, langsung cuma, aja. Cuma mungkin untuk disposisi aja, Pak. Nanti bikin surat dulu. Ya, kalau nggak ada komersial, nggak ada bayar. Iya, iya. Sama sekali tidak ada komersial. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat, Pak. Bayar, Pak. Iya. Nggak ada, jadi nggak ada iklan apapun, hanya rokok. Bahaya rokok aja. Ya Sabtu pagi ya Minggu. 31. Hari Sabtu. 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 Tadi saya sebelum berangkat. Mau ketemu saya minta duit? Iya. Akunya dari sini, dari kantor. Tadi itu ada nomor saya kan? Ada Pak, tapi tadi saya juga punya nomor saya. Iya, tapi persis tadi sebenarnya saya nggak percaya. Cuman persis sekali dia tahu agenda kita ketemu. Oh, mereka sini. Ini sini banyak mafia nih. Enggak, Pak. Tadi Pak kejebak sih. Jadi dia pertama ngakunya namanya Pak Muklas. Telepon ke sini, dia jadi tahu jadwal kan dari yang Diskominfo. Nah, saya tanya Bapak dari karena nanya nama saya ajudan. Nah, untuk apa Pak? Kan enggak ada hubungannya ajudan. Bapak dari mana? Dari Kementerian Kesehatan. Dirjen apa? Saya bukan dari dirjen, saya dari TU Menteri. Nomor telepon berapa? Bapak berapa? Nah, dia enggak ngasih nomor kantor. Dia ngasih handphone. Lalu akhirnya telepon kedua dia putus kan. Sebenarnya Bapak mau ngapain? Bapak ini siapa gitu. Nah,
dikerjain sering. Tapi persis gitu jabol ya, orang dia ikutin lu. Ikutin dulu juga itu sama pengusaha gila nggak udah rapat sama apa perdana menteri Norwegia waktu itu iya. Pak gubernur terus perusahaan itu mau ketemu kita terus jadwalin terus diminta juga 25 juta iya, terus si pengusahanya ngasih enggak dia udah siapin kebetulan dia ketemu teman saya di bawah dia bilang aku lagi mau ketemu gubernur nih dimintain 25 juta gitu. Apain? Lu ketemu apa aja? Kan mesti bayar. Enggak, mau jangan masuk. Masuk untuk sini, dia kaget. Orang mau ketemu saya di pagi, semua nyelonong lagi. Kok mana ada penjagaan? Apa dia bilangnya tadi? Boleh, mana ada penjagaannya? Kan nyelonong aja semua. Sudah kira aja, Bapak. Kok hebat sekali ya, Pak. Dia nyelonong aja. Saya lagi di ruangan rapat sama Pak Ahok. Sebentar ya. Bapaknya masih bicara, emang ada kedengeran wawancara dialog. Biasanya cuma BBM aja. Tapi kalau udah ada surat itu, kalau kita udah terima audiensi, pasti kita langsung masuk. Malah orang kalau mau ketemu saya, masyarakat, pagi-pagi 7:30 udah nunggu di bawah. Dia buka nuke segala macam itu. Kalau mau ketemu saya, pasti 7:30. Langsung aja kita sambil jalan, ngomong masalahnya apa. Atau jam makan siang. Makan malam, ada diskusi biasa kok. Iya, oke. Okay. Semua oke. Okay. Di tanggal 30 ya. Itu apa Sabtu tadi ya? Kalau Sabtu perlu dimajukin Jumat apa gimana? Nah, Sabtu jam berapa? Biasanya kita malam kalau masuk PS. Tapi itu kan anu kali itu malam minggu nggak bisa. Nah, saya, kalau saya keluarga saya itu Sabtu pagi. Itu dia. Gak masalah kalau Sabtu malam. Sabtu malam gak masalah. Saya cuma gak mau Sabtu jam 6, jam 8 pagi. Siang, Pak. Udah nyetor 25 juta belum? Oh, gampang. 25 juta. Itu sama. Kasusnya sama. Waktu saya di Bupati juga gitu. Diteleponin, minta itu. Cuma saya untung kan suara saya kan khas iya, gitu. Makanya tadi juga masih dia udah denger, bukan, langsung telepon tapi saya itu, kalau boleh jadi bupati ya gitu dua nama kita ya. Ini penting loh, karena yang cewek merokoknya juga sekarang terlalu kita dua hari yang lalu Pak mengadakan penyuluhan, jadi setiap bulan kan kita programnya penyuluhan ke sekolah-sekolah. Jadi kemarin kita ke Cakung daerah Jakarta Utara, Kelincing jauh banget, 500 anak-anak sekolah. Ini nomor telepon kontak personnya mana ya? Kalau kita mau ada di sini. Ya di sini itu. Oh ada di situ juga. Ada ya, ada. Ya. Itu lagi giat lah disini lagi operasi rokok pak di kantor itu pak nanti kalau seperti potong TKD iya lupa itu pak dari aktif pas disertakan gitu Pak, untuk supaya kelihatan bahwa WIGT juga ikut serta di program apa? Enggak masalah, kalau misalnya ya lebih namanya iya Pak ya. Minta tuh apa tuh? Minta logonya kayak apa? Iya, nanti bisa ya ini bisa ya logonya jadi nanti kita minta nyempil di mana jadi kelihatan bahwa WIGT juga bekerja sama dengan DKI enggak masalah. Tapi di mall-mall masih banyak ya Pak ya, yang rokok ya Pak ya, restoran-restoran.
Tapi saat itu sudah mulai kurang sih, akhirnya nggak begitu banyak. Itu dulu teman kita belum. Kalau kita enak merokok, dia bingung apa yang merokok. Iklannya soalnya banyak yang menyesal. Katanya kalau bakonnya kan 60% masih impor tuh Pak. Sekarang bakon. Mungkin itu yang Pak, biaya masuknya, biaya masuknya di Indi. Iya, harus berapa usaha. Ini aja dimasukin aja. Ini dua kayak ke Bank DKI, ini sponsor aja. Nah, terima kasih. Ini yang suruh hubungin ibu ini. Bila perlu tiap tahun ya. Kasih tahu ada kegiatan ini, kalau sponsor itu dia masukin nomor telepon, masukin handphone saya itu. Ini sudah masuk ini. Sudah undangan masuk. Ya, coba tanya ya. Itu bikin surat aja. Kalau kita kesehatan-kesehatan itu kita ancol apa tanya. Kita sudah tidak harus sama ancol juga sekalian, Pak Gatot. Kasih tahu nomor hubungan itu nya. Jadi kita nggak usah mengingatkan bapak lagi untuk tanggal 30 udah ya Pak ya. Kecuali tiba-tiba Pak Gubernur suruh apa, ini sering cuti kan? Nanti bendaharanya yang ingatin ya Pak ya. Saya kebetulan bendaharanya. Jadi saya ingatin sekretarisnya Bapak ya. Boleh. Untuk transfer. Loh? Iya. Kita langsung ke BDKI ya. Kita langsung ke BDKI. Oh kita yang ke BDKI. Kita yang kontak dia, dia bisa kontak. Sponsor apa? Sukses. Kita sponsor? Ya susah sih. Kalau sponsor dari jarum kan Pak. Jadi wanita tambah tembakau, sponsornya jarum gitu kan? Jarum sampai naik. Selama ini dari personel kita sendiri Pak. Keluar uangnya. Sampai lagi. Ibu jangan buka rahasia kan? Saya pegang banyak. Loh enggak. Jadi DPS itu kelihatan bahwa kita bisa ibu elit. Enggak juga Pak, amin. Kita cuma mau peduli aja, jadi kita ini harus mau. Itu jam berapa, Pak Tui? Jam 2 Pak. Jam 2, kita bakal waktunya gak ada. Nanti aku ada talk show di radio jam 3.30. Tapi kan terbis. Buat, berarti bulannya bawa ke sini Pak ya, Bapak mendapat. Ya saya sih oke aja, sekecuali kita geser gitu ya. Untuk hari HTTS, kita mau serahkan satu award untuk Bapak. Tapi di bulan hari tanpa tembakau sedunia. Itu dari HTTS. WHO. Itu dari WHO. Kayaknya dari tahun lalu deh. Iya, tahun lalu itu Pak Nalan Sukarna, Pak Mutariadi. Pak Mutariadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa.